Assalamualaikum teman-teman semua, masih di channel saya Neneng Tong Repot. Nah, di video kali ini saya akan membagikan resep dan akan memasak ya. Sini saya akan buat ungkep ayam atau ayam goreng ya. Nah, sambil nonton jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe-nya, dan share juga ke teman-teman yang lain ya. Dan tidak lupa tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan resep-resep selanjutnya. Sini oke, saya punya ayam di sini, ayam negeri ya. Setengah kilo ayam. Dan ini bumbu ungkepnya ya. Sini saya pakai bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit, jahe, lengkuas, daun jeruk dan serai ya. Di sini saya tidak pakai salam karena salamnya tidak ada, teman-teman. Nah, ini untuk bumbunya ya. Gula, gula pasir, garam, dan Royco ya. Oke, kita aluskan dulu ya bumbunya teman-teman. Kita masukkan bumbu yang sudah saya haluskan tadi ya. Ini yang sudah saya haluskan ya, bumbu ungkepnya ya teman-teman. Ini pakai serai dan daun jeruk. Ini saya bumbu seadanya ya teman-teman ya. Nah, ini saya bumbu ungkepnya saya goreng dulu teman-teman biar tidak bau ya kunyitnya. Ya teman-teman, ini sudah matang ya. Kita masukkan ayamnya. Teman-teman, kita kasih air ya. Masih banyak banget ya airnya. Langsung kasih gula, garam, dan Royco. Teman-teman, kita tutup ya. Wah, ini ungkepnya udah matang nih. Kayaknya tinggal siap kita goreng ya. Wah, wangi banget teman-teman. Enaknya. Oke teman-teman, ini ungkepnya, bumbu seadanya ya, rasanya luar biasa. Oke teman-teman, ini ungkepnya ya, tinggal siap kita goreng.